Seru kan hari ini kan? Seru banget. Sekarang kira-kira untuk memenuhi nih, untuk biar mengkumplitkan kira-kira apa, Neng? Ada ide nggak? Ayam. Neng maunya ayam maksudnya, Kang. Tapi kalau dipadu-padan dengan bebek gimana? Wih, lucu juga tuh, Kang. Kalau nggak gini. Gimana, kok? Biar seru, biar asik, kita aduin. Hah? Kita aduin. Ceritanya gimana itu? Bukan ayam sama bebek hidup diaduin. Rasanya. Kita lomba makan, Kang. Bukan lomba makan, lomba rasa. Oh iya iya. Nah gini, kalau kita berdua doang yang makan, nggak asik. Terus? Tapi kita harus ikut ngelibatin para pengunyah sejati yang ada di sana. Jadi pilih nih, pilih ayam. Apa bebek? Apa bebek? Nanti ikutan itu apa namanya, Neng? Net Connect. That's right, ikut Net Connect. Melalui aplikasi Net. Melalui aplikasi Net, betul. Jadi nanti pilih juga ya. Jadi ikut berpartisipasi, pilih mana antara ayam apa bebek. Oke, para pengunjung sejati. Selanjutnya kita adakan pertandingan antara ayam dengan bebek. Salam ngunyah. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Selamat sore, selamat datang di Badai Lumbu. Saya mendengar bahwa di sini tempat ayam dan bebeknya mempesona. Betul banget, Pak. Silakan. Betul. Kenapa, Kang? Nah, hah? Ada keanehan tersendiri. Apa, nah, Kang? Menurut survei yang selalu kita lakukan, Neng. Bentar ya. Mas di sini kan masakan Bali. Ah. Betul. Betul, kan? Betul. Orang Bali? Bukan. Orang Bali? Bukan. Orang mana? Sunda. 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 Orang Lampung. Itulah Indonesia. Masakan Bali tapi jualan orang Bandung, orang Lampung. Masakan Padang jualan orang Sunda. Tapi tetap satu Indonesia. Neng? Ya, Bang. Pertandingan dimulai. Mulai. Antara bebek melawan ayam. Cuman di sini di tengah ada, ini kan kita mencoba dua macam daging berbeda dengan satu bumbu. Betul. Ini adalah ayam dengan bumbu betutu. Ini bebek dengan bumbu betutu. Kalau yang ini di tengah, ini ibarat wasitnya. Jadi penengahnya, ini adalah ayam Taliwang. Taliwang maksudnya apa tuh, Kang? Taliwang tuh nama daerah, kalau nggak salah. Iya, ciri khas dari daerah Taliwang. Bener nggak sih? Taliwang nama daerah, Pak? Taliwang nama daerah Kampung Taliwang. Gitu, Neng. Jadi digeser dulu. Jadi ini sebagai... Enggak. Aku tidak percaya kalau makanan di dekat kamu. Ya? Kita adakan... Neng kasih ini aja deh. Nah, secara kasat mata, asik. Ini sama, kan? Betul. Ternyata proses masaknya pun berbeda. Bumbunya sama, proses masaknya berbeda. Ini hanya di steam, celup bumbu, dan dikasih kuahnya lebih banyak. Kalau bebek, di steam, digoreng, baru celup bumbu. Sekarang ayamnya kita coba, Neng. Oh, bumbunya, Neng, lihat, Neng. Banyak banget bumbunya. Bumbunya gurih ya, Kang, ya? Iya. Lebih cenderung ke ini. Gurih, pedes. Asin, pedes. Sini, Kang. Neng bantuin makan aja deh, Kang. Lama, nggak usah, deh. Nggak usah. Nggak usah, kalau makanan nggak usah. Oh, nggak usah. Kamu usah. Coba juga, Neng. Kan nih, kamu deh, nih. Kang, kamu deh. Susah, Kak. Neng cuma setangan. Nih. Celupin dulu sini, Neng. Udah, Kang. Masih ada bumbunya. Kita coba ya. Lembut ya. Ini ayamnya ayam kampung. Karena kalau menggunakan ayam selain ayam jenis itu, dagingnya akan terlalu lembek. Ini masih ada ngelawan-lawannya gitu. Gurih-gurihnya dan durinya beda. Sekarang coba yang bebek, Kang. Kita coba bebek. Terima kasih, Kang. Aduh, jatuh. Enak gak, Kang? Yang bebek. Enak, Kang. Kita tentukan pemenangnya. Kamu sebut kesukaan kamu, aku sebut kesukaanku ya. Hitungan ketiga ya? Bareng-bareng ya. Satu. Satu, dua, tiga. Ayam. Bebek. Kalau saya pribadi, lebih menyukai ayam.
gimana selera ya. Jadi kalau menurut saya ayam bebek pemenangnya. Ayam dong, Neng. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ya udah, sekarang kita serahin sama para pengunya sejati di sana. Sekarang kita coba wasitnya. Ini adalah ayam taliwang. Kita coba ya. Ya ampun, Neng, Neng. Berhasil. Enak, Kang. Aromanya. Kang, bener kan pakai sambal? Belum masuk kan, Kang? Manis sih, Kang. Ini dia ada proses pembakaran ya, dibakar dulu. Jadi ini nggak di steam ya Pak ya? Dibakar. Dibakar. Proses dua kali. Dua kali proses. Dari mentah, baru dibakar dengan bumbu taliwang. Gitu. Waktunya kita makan. Hey, Neng. Oh, untuk para pengunjung sejati jangan lupa ya, kirim pilihannya ya. Ayam atau bebek. Nih, terjadi pertandingan antara ayam dengan bebek. Di tengah-tengahnya wasitnya adalah ayam taliwang. Selamat makan. Aduh, alhamdulillah kenyang, Neng. Enak. Waktunya kita foto. Diwakilin Mas Imas satu ya, yang kalah. Neng, panggilin aja ya. Yoi. Mas, Mas, sini, Mas. Mas ngewakilin yang di sini ya, Mas ya. Jadi pada saat difoto nanti Mas teriak ayam betutu gitu ya. Monyongnya harus maksimal ya, Mas ya. Oke. Enggak ada yang takut tuh. Sini deketan nih. Deketan, Mas. Ya. Satu, dua, tiga. Ayam betutu. Sudah jadi nih, Mas. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Ada pasti kita enggak pernah ngajar. Nikmatnya, Mas. Sekarang kita mau beli salam sama pengunya sejati di luar sana. Saya ajarin ya caranya ya. Tangannya begini. Bilang, oke food. Matanya ngedip 3 kali dengan suara ting, ting, ting. Bisa? 1, 2, 3. Oke food. Ting, ting, ting. Makasih Mas. Sama-sama. Neng. Iya Kak. Nanti lagi ngunyah lagi. Hidup ngunyah.